Sinopsis buku harian seorang istri tanggal 16 Juni hari ini. Pada saat itu Dewa Fajar dan Pasa datang ke salah satu tempat usaha milik orang yang telah membawa pergi Nana. Mereka tiba di lokasi tersebut dan belum menemukan petunjuk keberadaan Nana. Para anak buah HM saat itu tidak mau memberitahu keberadaan pemilik usaha tersebut. Halo Eva, apa kabar? Mana Nana? Mana Amira? Pengusaha besar yang telah Eva curigai sebagai dalang hilangnya Nana ternyata memang benar. Orang tersebut datang menemui Eva dan sepertinya membuat suatu kesepakatan. Eva berusaha bernegosiasi untuk bisa meminta orang tersebut membebaskan Nana dari vilanya. Kesepakatan apa yang akan Eva buat untuk bisa bebaskan Nana dari orang tersebut? Kita nantikan kelanjutannya malam ini. Mana Nana? Mana Amira?